Selamat petang seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Utusan Malaysia. Terima kasih PM. Ipoh, Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Amu mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas pelantikan beliau sebagai Menteri Belia dan Sukan yang diumumkan hari ini. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia berkata pelantikan itu merupakan satu amanah dan tanggung jawab besar yang akan dilaksanakan sebaik mungkin. Menurutnya, beliau percaya pelantikannya itu selepas Perdana Menteri melihat kriterianya dan wujud keserasian kasih kepada Yang Dipertuanagung atas perkenaan baginda di atas pelantikan ini. Juga terima kasih kepada Perdana Menteri. Saya tidak tahu bagaimana pandangan Perdana Menteri sehingga saya diamanah ke jawatan ini. Cuma tentunya Perdana Menteri nampak keserasian karakter saya dengan golongan belia. Mungkin Perdana Menteri melihat saya boleh bawa golongan beliau. Saya mudah selesa dan mudah didampingi. Sesiapapun boleh rapat dengan saya, katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia. Menurutnya ini karena apabila bercakap soal golongan belia, ia melibatkan masa depan negara. Selain akan memberi tumpuan yang lebih kepada usaha untuk memperkasakan golongan belia, saya mau fokus masalah graduan tidak bekerja dengan menyediakan peluang untuk mereka masuk dalam industri pekerjaan, katanya. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi kualiti sukan kita di peringkat antarabangsa karena kita terlalu mendambakan kejayaan dalam sukan, katanya. Sekian berita pada petang ini. Sekian, terima kasih.